Susunan acara pada pagi hari ini yang pertama adalah sambutan kepala sekolah, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan acara karnaval oleh pengawas pembina SMP IT Masjid Syuhada. Selanjutnya kita akan berangkat karnaval, lalu dilanjutkan istirahat dan persiapan pensi. Lalu kita akan melaksanakan kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu dan sudah dipersiapkan dengan sangat matang, yaitu pentas seni SMP IT Masjid Syuhada. Lalu dilanjutkan istirahat sholat zuhur dan pengumuman pemenang. Ya, perlu diketahui untuk mempersiapkan teman-teman pentas seninya, maka Ustadz akan membacakan urutan dari pentas seni yang akan kita laksanakan setelah karnaval. Mohon didengarkan, silahkan didengar urutan pentas seni yang akan diselenggarakan setelah karnaval. Untuk pentas pertama, yaitu kelas 7A. Pentas kedua, kelas 9B. Pentas ketiga, kelas 9A. Pentas keempat, kelas 8A. Pentas kelima, kelas 9C. Pentas keenam, kelas 8D. Pentas ketujuh, kelas 7C. Pentas kedelapan, kelas 8B. Pentas kesembilan, kelas 7B. Pentas kesepuluh, kelas 7D. Pentas kesebelas, kelas 9D. Dan terakhir ditutup oleh kelas 8C. Baik, untuk segera memulai acara pada pagi hari ini, mari langsung saja kita sambutan oleh Ibu Meilani Nur Hasanah SPD selaku Kepala SMP IT Masjid Syuhada. Kepada Ibu Meilani, disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Oke, selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Randa Endang Trinisi MPD selaku pengawas pembina di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan juga kepada Bapak Basuko selaku staf dari bidang pembinaan pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan kepada seluruh Bapak Ibu orang tua perwakilan dari Forsima masing-masing kelas, dan kepada anak-anakku semuanya yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan. Alhamdulillah, yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua di Kota Yogyakarta pun juga melaksanakan Karnaval HUT Kota Jogja yang ke-267. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah SMP IT Masjid Syuhada pun juga hari ini ikut merayakan, ikut meramaikan, ikut berpartisipasi dalam acara karnaval ini. Di SMP IT Masjid Syuhada ini ada 3 tema besar alhamdulillah yang kita usung dalam karnaval kali ini. Yang pertama adalah tema perjuangan kota baru ya. Lalu yang kedua pewayangan, dan yang ketiga adalah Keraton Yogyakarta. Dan di sini Bapak Ibu guru pun juga ada tema khusus perjuangan pula. Di sini ada bapak-bapak yang dia sebagai rakyat pribumi, sebagai yang dijajah, dan juga ada ibu-ibu yang sebagai noni-noni, dan juga ada ibu-ibu sebagai rakyat pribumi juga. Ya, alhamdulillah. Harapannya bismillah semoga kegiatan Karnaval SMP IT Masjid Syuhada dalam rangka merayakan HUT Kota Jogja yang ke-267 ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita semua. Dan tak lupa saya mewakili SMP IT Masjid Syuhada mengucapkan banyak terima kasih kepada ayah, bunda, bapak, ibu, Forsima yang alhamdulillah turut mendukung, turut mensupport dalam acara atau mensukseskan kegiatan Karnaval SMP IT Masjid Syuhada ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya kami mohonkan kepada Ibu Pengawas Pembina Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk dapat membuka acara Karnaval SMP IT Masjid Syuhada. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Meilani yang sudah berkenan memberikan sambutan. Selanjutnya kita akan membuka acara pada pagi hari ini sekaligus sambutan dari Ibu Pembina Pengawas SMP IT Masjid Syuhada. Kepada Ibu Endang Trinisi MPD, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mailani Nur Hasanah, Kepala SMP IT Suhada, dan yang juga saya hormati Bapak Ibu Guru SMP IT Suhada dan karyawan yang luar biasa. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa yang sangat luar biasa sudah meluangkan waktu untuk membersamai kegiatan karnaval ini. Dan juga untuk anak-anakku semua yang tercinta yang sudah berkreativitas dalam kegiatan karnaval ini. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hari ini SMP IT Suhada bisa melaksanakan kegiatan karnaval ini ya, dan sungguh meriah. Apresiasi yang sangat luar biasa saya berikan kepada semua guru, karyawan, staf, semuanya yang sudah terlibat mempersiapkan kegiatan karnaval ini sehingga bisa menghasilkan kreativitas yang sangat luar biasa. Anak-anak semuanya dan bapak ibu semuanya, kami berharap kegiatan karnaval dalam rangka merayakan hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke-267 ini tidak sekedar hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana kita untuk mencintai Kota Yogyakarta. Dan semoga kegiatan ini juga menambah persatuan dan patriotisme kita terhadap Kota Yogyakarta. Dan saya berharap kegiatan ini yang bertemakan kreativitas yang sangat luar biasa ini bisa menjadikan inspirasi bagi anak-anak semuanya dan bapak ibu semuanya untuk terus berkreativitas dan menjadikan SMP IT Suhada menjadi sekolah yang luar biasa. Oke, karena waktu dan sudah semuanya siap, luar biasa, saya sangat bangga dengan bapak ibu guru yang pakaiannya ini perjuangan ya. Kemudian ibu-ibunya juga orang-orang pribumi gitu, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Ada noni-noni, ini orang Jogja ada noni-noni juga ya. Dan juga anak-anak yang luar biasa kreativitasnya, ibu sangat bangga. Semoga kegiatan karnaval SMP IT Suhada ini berjalan dengan meriah, dengan lancar, dengan sukses, dan membahagiakan bagi kita semua. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan sukses selalu untuk IT Suhada. Dan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Dengan ini, izinkan saya membuka kegiatan karnaval SMP Masjid Islam Terpadu Suhada, Masjid Suhada sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Karnaval dibuka dan dimulai. Terima kasih kepada Ibu Endang Trinisi MPD yang sudah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Karena itu kita bisa melanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu berangkat karnaval dengan rute SMP Warung Mbak Yuni Mie Ayam Ijo, Fatmanaba, Perpus Kota, Gramedia, Megdi, lalu kembali ke SMP IT Masjid Syuhada. Barisan dengan pertama diawali oleh guru, lalu kelas 8 A, B, C, dan D, kelas 9 A, kelas 7 A, B, C, dan D, kelas 9 C, dan D, dan D, yang terakhir adalah kelas 9 B. Baik, selanjutnya disilakan untuk karnaval SMP IT Masjid Syuhada dimulai, bisa dipimpin oleh Bapak Ibu guru di depan.
silakan untuk anak-anakku semuanya yang masih harus membenahkan diri atau mempersiapkan properti-propertinya bisa disilahkan sembari kita menunggu persiapan mobil dan sound di depan. Untuk dalam perjalanan nanti, jika anak-anakku atau bapak ibu guru merasa sakit atau tidak enak badan, silakan segera menghubungi pendamping-pendamping di barisan tersebut. Baik. Mobil sound bisa dinyalakan musiknya biar semakin meriah, Mas Agung. Oh!